Budiman Sujatmiko, Komisaris PT PN dan Inovasi 4.0 Teknologi Kebun. Ditulis oleh Manuel, dilansir dari sewor.com. Langkah pimpinan BUMN memposisikan Budiman Sujatmiko menjadi Komisaris PT PN ini membuat masa depan Indonesia lebih bergairah. Dia ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara 5. Komisaris Independen sendiri adalah sebuah jabatan bergengsi di sebuah perusahaan. Komisaris Independen itu sendiri adalah komisaris yang diambil dari pihak luar, diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Syarat Komisaris Independen adalah tidak terkait dengan pihak kemanapun, khususnya pemegang saham utama, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya yang diatur dalam anggaran dasar. Kedudukan hukum dari Komisaris Independen dalam lingkungan organ dewan komisaris alias DK merupakan komisaris yang bebas, bisa bergerak bagaimanapun juga, makanya disebut dengan independen. Berbeda dengan komisaris utusan, Komisaris Independen benar-benar bebas. Komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola PT yang baik adalah komisaris dari pihak luar. Komisaris independen itu sendiri bisa lebih dari satu orang. Lantas, kalau tidak ada hubungannya dengan keuangan dan pemegang saham, apa tugas komisaris independen? Apakah komisaris independen adalah posisi yang lemah? Tunggu dulu, mari kita simak apa yang bisa dikerjakan Budiman Sujatmiko. Meski tidak ada hubungannya dengan direksi, anggota DK dan pemegang saham, tugas komisaris independen ini bisa dikatakan sangat krusial di dalam PT PN. Tugas komisaris independen adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Kalau bicara tata kelola, Budiman Sujatmiko adalah sosok yang tepat. Dia akan menjadi komisaris BUMN yang akan memastikan bahwa tata kelola BUMN akan berjalan dengan baik. BUMN-nya juga tidak sembarangan. BUMN ini berkaitan dengan mafia tanah. Kalau bicara tata kelola, pasti kita juga bicara tentang strategi bisnis yang efektif. Dalam memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi pemasaran, BUMN setahu saya merupakan perusahaan milik negara. Kalau bicara tentang milik negara, uang yang ada di sana seringkali tidak efisien digunakan. Para petinggi di BUMN sering menganggap bahwa mereka tidak akan dagang rugi. Kalau rugi, pasti ditelangi negara. Mentalitas semacam ini sudah mendarah daging di dalam kepemimpinan yang sebelum-sebelumnya. Maka dengan ditunjuknya Budiman Sujatmiko di PT PN 5, diharapkan kader banteng ini akan memajukan BUMN. BUMN harus profesional, jangan kalah sama BUMS dong. Selain memastikan efisiensi kerja, perusahaan juga akan dipantau. Komisaris independen akan memantau proses perekrutan. Di BUMN sendiri, sudah dikenal praktek-praktek nepotisme, membawa keluarga sendiri, meski latar belakangnya tidak jelas. Maka nggak usah heran kalau BUMN di negara ini sempat masuk masa-masa kelam. Lihat saja Garuda Indonesia Airlines, bosnya saja sampai selundupkan spare part Harley Davidson dan sepeda mahal gila-gilaan di pesawatnya. Itu BUMN. Inilah yang akan disapu bersih oleh Budiman Sujatmiko. Budiman juga akan memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi dan sistem pengendalian audit yang bekerja secara baik. Nah, di sini akan menjadi peperangan yang sangat sengit. Medan perang Budiman Sujatmiko selama ini adalah ideologi dan demokrasi. Kalau bicara demokrasi, maka ada prinsip kebebasan. Lalu, kebebasan yang macam apa yang akan diperjuangkan Budiman? Yaitu kebebasan akses informasi. Kader banteng yang juga menjadi inspirasi bagi masyarakat banyak ini
akan memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara konsisten. Maka dari itu, kalau bicara PTPN alias PT Perkebunan Nasional, pasti medan perang dengan mafia migas sedang dipersiapkan oleh Jokowi dengan Erick Thohir lewat Budiman Sujatmiko. Apakah ada yang bertanya bahwa mengapa Budiman Sujatmiko tidak diberikan jabatan komisaris utama atau komisaris yang langsung berkait dengan pemegang saham saja agar lebih greget? Saya jujur saja tidak tahu tentang ini. Akan tetapi, keberadaan Budiman Sujatmiko di PTPN 5 ini akan membawa dampak yang sangat baik. Dia memiliki kapasitas di dalam pengejawantahan teknologi. Dia sangat tertarik dengan ilmu-ilmu sains. Bahkan sebagai pejuang demokrasi, dia jauh memiliki minat dan bakat di dalam sains. Lihat saja cuit-cuitannya di Twitter, sangat mencerahkan. Teori-teori kuantum dan fisika modern sangat ia cintai. Maka jangan heran jika ia disebut The Innovator. Sebutannya Budiman Innovator Sujatmiko. Budiman Innovator Sujatmiko, selamat bekerja. Bukan hanya mafia tanah dan kebun yang disikat, tapi saya lebih yakin bahwa Budiman akan memajukan teknologi dalam perkebunan. Tahukah Anda bahwa program kerjanya saat kampanye anggota dewan adalah membuat pusat-pusat teknologi di setiap desa? Nah, kali ini kesempatan itu terbuka buatnya. Selamat bekerja, Mas Budiman Innovator Sujatmiko.